bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang masail seputar tauhid, di mana dari sisi jenis yang diibadai tersebut, tauhid bisa berupa sesuatu yang memiliki ruh seperti manusia, jin maupun syaitan, atau yang tidak memiliki ruh seperti apa? Contohnya apa? Batuan, pepohonan, berhala-berhala. Nah, kemudian dari ru'usut tawaghit, gembong-gembong tauhid yang sekian banyak itu disebutkan 5 di sini. Diawali dengan iblis la'anahullah. Naam. Dan telah kita lewati kenapa kok disebutkan pertama kali iblis ini. Dikarenakan memang dia sumber semua bah kejelekan dan sumber munculnya tauhid-tauhid yang lain. Dan pada pertemuan yang lalu kita mempelajari juga tentang cara-cara syaitan, metode-metode syaitan dalam memerangi kita semua. Ini harus kita sadari, peperangan kita dengan syaitan, ikhwan, peperangan yang tidak pernah berhenti. Harus kita sadari. Nah, terus selama kita masih hidup, kita punya musuh utama yang tidak akan pernah apa, memberikan kelonggaran kepada kita. Tidak pernah memberikan apa, waktu kita untuk istirahat. Kalaulah bukan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, kita akan apa? Terus apa? Terus diganggu. Maka kalau seorang ingin tenang, seorang ingin mendapatkan kenyamanan, dia harus mendekat kepada apa? Zat yang maha kuat ini. Zat yang maha memberikan perlindungan. Zat yang maha memberikan pertolongan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara wasilah-wasilah syaitan apa saja? Indak Aba Yusuf. Nah, menghias-hiasi perkara-perkara yang buruk. Itu perkara yang buruk dihias-hiasi seakan-akan menjadi apa, bagus, menjadi nam sesuatu yang ngetren, sesuatu yang apa, jadi kebanggaan. Sebagaimana banyak dari pelaku-pelaku maksiat, ikhwan, mereka bangga dengan mabuk-mabukan, bangga seakan-akan itu adalah nam tolak ukur keberanian dan seterusnya. Metode yang lain apa, Cahyo? Apanya? Nah, memberikan keraguan-raguan. Nah, tentang kebenaran, tentang keyakinan kita dibuat ragu-ragu. Sebagaimana Nabi SAW kabarkan, syaitan senantiasa datang menimbulkan keraguan-raguan pada hati kalian. Bahkan apa, keraguan-raguan tentang penciptaan ini. Dimunculkan pertanyaan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa menciptakan ini, sampai diarahkan syaitan untuk apa, bertanya tentang perkara yang sangat parah, yaitu man khalaqallah, terus siapa yang menciptakan Allah. Kalau sudah sampai seperti ini, ikhwan, harus segera seseorang ingat dan sadar bahwasanya itu adalah apa, jeratan syaitan untuk menimbulkan keraguan-raguan.
Kalau seorang tidak selamat dari sini menjadi ateis, menjadi orang-orang yang tidak iman tentang adanya Allah. Wal'iyadu billah. Sehingga Nabi peringatkan, falyasta'idz billah walyantahi. Mintalah perlindungan pada Allah dan berhentilah. Taib. Yang ketiga apa? Apa Arif? Nah, menjadikan dia lupa. Nah, menjadikan seorang hamba lupa dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat sibuk, dibuat lalai, ya, Pak. Nah, di antaranya juga sebelum tidur. Ini penting. Sengantuk apapun, akhwan, usahakan. Jangan sampai kita apa? Terkena jeratan syaitan sehingga apa? Tinggal ngelikar tok. Gabrus. Ya gitu, tinggal tidur enggak berdoa. Nah, sehingga di tengah malam tiba-tiba tindian. Nah, ini salah sendiri. Nah, kenapa? Karena tadi tidak berdoa, tidak berzikir. Teriak-teriak. Nah, ya, orang tua juga penting, kawan. Yang tamyiz, adapun yang anak kecil-kecil, ya kita melindunginya dengan dibacakan, kita baca zikir. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah. Yang belum mumayyiz. Kalau yang sudah mumayyiz, diingatkan. Karena mereka sudah bisa berzikir. Nah, baca zikir. Nah, penting. Sengantuk apapun, ya dilapi air. Ah, baca zikir dulu, nak. Kalau sudah memayis ini. Nah, kalau belum memayis, ya kita yang bacakan doa. Penting untuk apa? Karena apa? Yang seperti ini pembiasaan, ikhwan. Pembiasaan membawa, membaca zikir, membaca doa. Nah, juga apa? Kita sendiri sebagai orang tua juga jangan sampai malah lalai juga. Yang lainnya apa? Febri, hadir enggak? Yang keempat. Apa Mahi? Menimbulkan rasa takut kepada kaum mukminin, ditimbulkan rasa takut terhadap ahlul batil. Nah, sehingga takut di atas kebenaran. Yang kelima apa? Hendak Ismail. Nah, lalaikan dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik serta wanita. Juga apa? Mereka ikut bergabung pada anak-anak. Sehingga apa? Anak-anak ini menjadi fitnah dan seterusnya. Tapi ini di antara metode-metode syaitan. Yang dia telah berjanji bersumpah pada Allah. Naam. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku sungguh akan menyimpangkan mereka semua. Yang selamat dan syaitan mengakui kelemahannya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia mengakui sendiri. Yang tidak dia mampu kecuali hamba-hambamu yang apa? Yang ikhlas. Makanya berusaha ya kawan, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Nah, berusaha, terus berusaha. Nah, untuk bisa ikhlas, karena ikhlas itu amalan hati, hati kita yang harus ditata. Nah, pergi beribadah ke masjid, ke majalis ta'lim, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, bukan karena tidak enak, bukan karena sungkan, tapi apa? Hendaknya dia karena Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, karena Allah. Naam, demikian pula ibadah berjamaah bagi para lelaki karena Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Baik, sekarang kita masuk pada tauhid yang kedua. Yaitu wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Maksudnya apa? Diibadahi selain Allah dia. Siapa saja selain Allah yang diibadahi. Dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Naam. Dan
hal-hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Naam. Baik itu malaikat. Naam, diibadahi selain Allah. Rasul-rasul diibadahi selain Allah. Orang-orang saleh, para nabi diibadahi selain Allah. Demikian pula bebatuan yang tidak memiliki apa keinginan. Naam, makhluk yang bertasbih pada Allah, bebatuan. Naam, diibadahi selain Allah. Tapi mereka apa? Mereka tidak ridha dengan peribadatan-peribadatan tersebut. Dalil yang menunjukkan orang-orang musyrikin ada yang mengibadahi malaikat di antaranya apa? Surat Saba ayat yang ke-40. Wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada hari mereka semua dikumpulkan. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, apakah mereka itu dulu yang beribadah pada kalian? Menunjukkan ketika di dunia mereka beribadah kepada malaikat. Tapi malaikat dari itu tentu. Demikian pula yang beribadah kepada Nabi, beribadah kepada Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu al-masiih ibnu maryam. Orang Yahudi beribadah kepada Uzair, mengatakan Uzair anak Allah. Rafidah beribadah kepada Ali bin Abi Thalib. Naam. Taib, tapi mereka semua ikhwan tidak masuk dalam apa? Dalam deretan tagut. Oleh karena itulah untuk mengeluarkan naam siapa-siapa yang diibadai oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang musyrikin dalam keadaan sebenarnya dia tidak ridha dengan peribadatan tersebut atau memang tidak tahu dengan peribadatan yang diarahkan kepadanya. Makanya Syekh mengungkapkan dengan apa? Wa man ubida wa huwa radin. Siapa saja yang diibadai dalam keadaan dia ridha. Naam. Walaupun tidak memerintahkan, tapi tahu dia diibadai dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Naam, pada siapa saja yang beribadah kepadanya. Sehingga di sana ada dua jenis, man ubida wa huwa radin dan man ubida wa huwa ghairu radin. Naam. Dan yang masuk dari deretan tagut yaitu siapa saja yang diibadai dalam keadaan dia ridha. Dan di antara contoh mereka-mereka yang diibadai dalam keadaan dia ridha, ikhwan, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Naam, tentang apa? Bintul Hallaj. Naam, anaknya Hallaj. Naam, seorang taghut memerintahkan naam istri dari Sulaiman Ibnul Hallaj untuk sujud kepada apa? Kepada bapaknya yaitu Hallaj. Yaitu berarti memerintahkan naam seorang wanita atau ipar wanitanya untuk sujud kepada apa? Kepada bapaknya. Faqalat naam zaujatu Sulaiman Ibnul Hallaj, awa yasjudu li ghairillah. Naam, apakah boleh untuk sujud kepada selain Allah? Maka Hallaj pun mendengar kemudian mengatakan, naam, ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Naam, dia ridha berarti Hallaj ini dengan sujud atau peribadatan yang diarahkan kepadanya. Naam, iya boleh, yaitu di sana ada ilah yang di langit dan ilah yang di bumi. Ilah yang di bumi itulah aku, kata dia. Maksud perkataannya. Ini contoh. Nah, termasuk dalam deretan tagut yaitu Hallaj ini. Nah, dari generasi atau setelah dari kalangan umat ini.
Kemudian yang menunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang masuk dalam deretan tauhid, yaitu yang diibadai dalam keadaan mereka ridha, berarti yang tidak ridha tidak masuk dalam deretan tauhid. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya, innakum bama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa saja yang kalian ibadai selain Allah adalah apa? Hasabu jahannam. Adalah apa? Yaitu bahan bakar neraka jahannam. Nah, makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala turun ayat ini, sungguhnya kalian dan apa saja yang kalian sembah adalah bahan bakar api neraka jahannam, orang-orang musyrikin mengatakan al-malaikah wa Isa wa Uzair yu'baduna min dunillah. Malaikat Isa, Uzair, mereka diibadai selain Allah. Naam. Faqala law kana haula'i alladziina yu'baduna ya'buduna alihatan ma waraduha. Naam. Law kana haula'i alladziina yu'baduna alihatan ma waraduha. Seandainya saja mereka-mereka yang diibadai itu adalah ilah-ilah, maka tentunya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Qala fa nazalat innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ini pengecualian. Sungguhnya orang-orang yang telah mengedepankan amalan-amalan telah ditetapkan untuk menjadi penduduk surga karena amalan-amalan yang mereka lakukan, ulaika anha mub'adun, mereka itu terjauhkan dari neraka. Taib, menunjukkan bahwasanya yang diibadai selain Allah yang menjadi bahan bakar api neraka adalah mereka-mereka yang ridha. Malaikat tidak ridha. Sebagaimana Allah khabarkan dalam surat Saba 41, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maksudnya Allah, engkau adalah wali mereka, engkau adalah wali kami, bukan mereka. Demikian pula Isa alaihi salatu wassalam mengingkari peribadatan yang diarahkan kepadanya. Naam. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maksudnya engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan perkataan yang aku tidak punya hak. Yaitu apa? Mengaku sebagai ilah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menghukum mereka-mereka yang mengibadainya dengan apa? Dimasukkan ke dalam api. Dihukum, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun pembakaran ini diingkari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, dan kemungkinan besar dikarenakan Ali saat itu tidak mengetahui, belum mengetahui tentang larangan menghukum dengan dibakar. Dikarenakan apa? Beliau sangat apa? Sangat marah sebagai bentuk pengingkaran mereka-mereka yang melakukan kesyirikan terhadapnya. Di antara riwayat yang menunjukkan hal ini yaitu Naam. Riwayat yang asalnya dalam Sahih Bukhari dari Ikrimah. Naam. Ketika orang-orang Rafidhah mengatakan kepada Ali, antal khaliqul bari'u asyaddul 'uqubata zajran. Naam, antal khaliqul bari'. Ketika mereka mengatakan engkau adalah pencipta, maka apa? Ali sangat marah. Naam. Fastatabahum falam yarji'u.
Ali kemudian meminta mereka bertobat, tapi mereka tidak mau rujuk. Wa auqadalahum naran dhahmatan wa ahraqahum. Maka kemudian beliau pun memerintahkan untuk dinyalakan api yang sangat besar, kemudian mereka dibakar. Naam. Dalam riwayat Ikrimah dalam Sahih Bukhari, utiya Aliun radhiyallahu anhu bizanadiqah fa ahraqahum. Ali didatangkan dengan orang-orang zindiq. Naam, kemudian beliau membakarnya. Kemudian sisi, kenapa kok dikatakan taghut? Yang asal taghut adalah apa? Dari tughyan, melampaui batas. Kenapa? Karena batasan seorang hamba, ikhwan, dia itu apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, bukan diibadahi. Maka tatkala dia diangkat kedudukannya dari seorang hamba menjadi yang diibadahi, kemudian dia ridha, berarti apa? Dia telah apa? Melampaui batas padanya. Kemudian yang hampir sama dengan poin kedua tadi, yaitu poin ketiga, dari jenis taghut, yaitu wa man da'an nas ila ibadati nafsi. Siapa saja yang menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Lebih parah mana dengan yang kedua? Lebih parah yang ketiga ini. Kalau tadi sekedar ridha, dia diibadahi dan ridha. Walaupun tidak menyeru manusia, tapi yang ketiga ini sudah apa? Menyeru, memerintah manusia untuk beribadah kepadanya. Ini taghut. Sebagaimana contoh yang paling jelas siapa? Fir'aun la'anahullah. Qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Memerintahkan kepada kaumnya, kepada rakyatnya untuk menyembah dia. Baik. Demikian pula disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, di antara orang-orang yang seperti ini yaitu menempuh jalannya Fir'aun, yaitu Kisra. Sebagian pengikutnya beribadah kepadanya. Buktinya tatkala dia mengutus dua utusan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keduanya telah apa? Utusan tadi mencukur jenggotnya. Dan apa? Mereka membiarkan kumisnya itu panjang. Kebalikan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini utusan Kisra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Man amarakuma bihadza?" Siapa yang memerintahkan kalian berdua dengan ini? Qala amarana rabbuna. Amarana rabbuna. Telah memerintahkan kepada kami Rabb kami, yaitu yang dimaksud apa? Kisra. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Juga yang disebutkan seperti ini, yang lainnya yaitu Muhammad bin Ali Asy-Syalmaghani. Imam Az-Zahabi mengatakan, "Wa fi sanah 22 wa 300." Dari tahun berapa? 22 wa 300. Berapa, Rifki? 22 wa 300. 322. Ya, tahun 322. Ishtahara Muhammad ibn Ali Asy-Syalmaghani di Baghdad. Wa sya'annahu yadda'il al-ilahiyah wa annahu yuhyil mauta wa kathura atba'uh. Subhanallah. Tahun 322. Masyhur pada zaman itu muncul seorang yang bernama Muhammad bin Ali Asy-Syalmaghani di Baghdad. Tersebar, itu viral perkaranya kalau zaman sekarang orang mengatakan. Mengaku sebagai apa? Ilah. Bahwasanya dia mampu menghidupkan yang mati dan banyak pengikutnya.
Demikian kebatilan, ikhwan, setiap muncul ya tetap saja akan ada apa? Yang ikuti. Nah, dulu di tahun-tahun berapa itu muncul, siapa di India itu yang rambutnya apa? Kribo itu siapa dulu yang pakai merah-merah itu dulu juga pengikutnya banyak. Mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai ilah malah. Nah, tapi bagi seorang muslim, ikhwan, nah, yang memiliki tauhid yang kokoh, tidak akan ragu bahwasanya itu adalah apa? Itu adalah penipu. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk diibadahi. Nah, ini jenis yang apa? Yang ketiga. Adapun yang keempat, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.